FBRT. Kenapa kita membentuk koperasi? Itu karena kita dari Exma Kalut itu apa? Kan waktu itu kita di BHK Sepia karena pemberangusan serikat. Jadi di situ untuk supaya kawan-kawan ini nggak putus kontak dan tetap menjalin silaturahmi, akhirnya dibentuklah Bapak Sejahtera. Itu salah satu tujuan dari kita membentuk koperasi. Terus yang kedua itu untuk mengurangi jerat utang rentenir. Karena pada tahun 2014 itu apa ada kawan kami yang terjerat utang rentenir dan dia susah gitu. Buat jadi bayar. Iya. Jadi kita bentuklah koperasi Sejahtera. Koperasi waktu itu namanya masih koperasi. Pas di bulan kedua, menginjak bulan kedua itu kita beri nama Koperasi Sejahtera. Dalam berjalannya waktu sampai tahun 2017 itu hampir sudah 3 tahun sekarang lah. Bulan September ini Koperasi Sejahtera itu sudah berumur 3 tahun dan sudah ya anggotanya sudah lumayan banyak. Ya awalnya kan kita modalnya dengan iuran apa? Angsuran awal 100.000 itu kita buat modal awalnya buat koperasi. Nah sedikit-sedikit kan ada sedikit-sedikit bisa membantu meminjam mereka, ada yang pinjam di koperasi itu dengan jasa yang ringan, mereka merasa terbantu. Yang tadinya mereka itu kan terjerat rentenir, kadang-kadang dicari ke sono kemari buat bayar utang sampai dicari sama debt collector itu. Dari sekian anggota itu sudah ada yang meminjam itu untuk bermacam-macam lah. Ada yang buat kebutuhan anak sekolah, terus buat modal usaha, terus untuk apa namanya? Ada yang orang tuanya sakit kemarin, anaknya juga sakit, yang terbaru pun ada lagi yang mengajukan untuk usaha. Harapannya koperasi lebih banyak bermanfaat untuk anggotanya. Terus apa? Kita pengennya koperasi ini menjadi gerakan guru, biar jadi